Sabu. Wes aku sampe di situ. Dia. Oh, ini video. Hai hai hai, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Uni Yuni. Nah, di video kali ini aku lagi jalan-jalan. Aku lagi jalan-jalan bersama teman-teman pergi ke Zhoying untuk melihat patung Dewi Kuan Ying dan patung ular naga. Pokoknya pemandangannya sangat asik. Dan di sini aku sangat senang ya melihat teman aku ngasih sedekah dan di dalamnya ada patung ngasih tulisan. Aku merasa wah senang banget pokoknya. Baru pertama lihat ini. Dan aku mulai mencoba. Lihat, dan patungnya masuk lagi. Tutup pintunya. Kok kamu tahu? Dan tunggu. Keluar lagi bawa kertas. Apa isinya? Penasaran nih. Langsung kita buka. Apa sih isinya? Apa? Apa ini? Tidak, minta bacain sama mama. Sama nggak lihat tulisan? Sama. Sama. Laper ya? Dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk melihat ke tempat yang lain. Dan sekarang kebetulan lagi musim panas, jadi cuacanya sangat panas. Dan kebetulan tengah hari juga. Namun, walaupun sangat panas, namun hati terasa sangat senang ya. Bisa jalan-jalan. Dan kebetulan juga bukan di hari libur, jadi sepi tempatnya. Tidak begitu banyak orang. Dan di sini kami naik untuk melihat patung dan ini berada di atas danau. Wah, patungnya sangat besar ya. Dan di sampingnya ini pedang-pedang ini ya yang pegang pedang. Jadi untuk teman-teman yang berada di Taiwan, pokoknya wajib mengunjungi tempat wisata ini. Letaknya yang berada di Zhoying Kaohsiung. Dari stasiun Zhoying tidak begitu jauh ya. Kalau aku tinggal jalan kaki nyebrang jalan, udah sampai. Dan ini sangat panas ya, tapi anginnya sangat kencang, jadi tidak begitu terasa sangat panas. Rasa segar sejuk-sejuk. Thank you.
Enak di sini, mangga lebuknya. Oh, lauk-lauk. Lauk. Yes, senangnya melihat ikan-ikan. Segar rasanya. Oke. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan juga tanda loncengnya. Dan cai cien. Bye-bye. Sampai jumpa.